Coba tanyakan lagi pada hatimu, apakah sebaiknya kita putus atau terus? Kita sedang mempertahankan hubungan, atau hanya sekedar menunda perpisahan? Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama orang yang baru diputusin sama pacarnya. Oh, Rega Dama di sini. Oh lala, tiap hari ini berubah aja ini si Rega ya. Baru diputusin pacar, jadi orang egois. Jadi apa? Gue semua orang itu. Kenapa sih kita ngomongin putus atau terus nih? Ini siapa nih yang putus atau terus nih? Ada Kirking dari Filipina. Berduet bersama Judika. Yes, yes. Sang penyanyi lagu gitu ya. Sang penyanyi yang multi genre. Yes, ya yes, kan? Yes, yes. Semuanya ada bisa dan kagak ada yang kagak bisa pokoknya mah. Ini apakah Kirking mampu mengimbangi Judika? Betul sekali. Langsung aja lah sebrekin aja kita tontonin aja pasapanya panjang ngomongnya. Kirking Philippines featuring Judika, putus atau terus? Ini apa? Enak, kalau Rega apa? Lightingnya ke Kir dulu, berarti Kir dulu yang nyanyi nih. Asik. Semua nyanyi loh. Berasa konser banget ini mah. Oh. Ini jiwa popnya Kirking nih meronta-ronta. Iya, pasti ya. Banget dikasih nih. Pop gitu ya. Langsung di-improve ini ya. Belum apa-apa, ya. Makanya jiwa popnya udah meronta-ronta nih. Mampus kan tuh. Tadi aja Judika dari awal udah improve ya. Ini loh makanannya yes. Judika lagu sendiri. Yes. Enak banget yang ngapa-ngapain ini. Oh. Langsung dangdut ya harus mainnya ya. Ada yang sedikit gendang yeah. Ya. Enak sih. Enak ini. Banget ya. Memang suaranya memang beda ya karakternya ya. Betul, Judika betul. Sama Kirking jauh sih beda karakter betul. Vokalnya. Suka banget aku sama serak-seraknya yeah, Judika tuh. Mahal itu seraknya Judika. Ini tuh. Awal-awalnya masih belum terlalu jedar-jeder yeah. Kita tunggu nih. Oh belum dangdut, keren dangdut tipis-tipis. Tidak. Apa nih enak tuh? Iya. Ada mendayung-mendayung ya. Cakep. Oh, harmoni ya? Iya.
Judika sekarang yeah. Harmoni. Tadi awal tadi kir harmoni ya, yeah. Karena enggak ini agak tipis-tipis sih kedengarannya, tapi kedengaran masih tipis-tipis gitu. Nice sih harmoninya. Wow. Tinggi loh itu. Tahu pasti enggak tinggi loh. Iya. Gila itu tinggi loh itu batas pasir. Tertinggi aku kayaknya enggak bisa gue. Masih di atas kira tuh masih di atas itu. Enggak. Enggak berani. Pasirnya dia tinggi loh yes, pasirnya. Gila loh pasirnya kira tinggi banget. Azeh. Aduh, gila sih kirain aku ngelihatnya tuh apa ya? Enggak tahu. Enggak tahu sih kayak dia di tiga besar kayak pencapaian tertinggi yeah, gitu loh kayak dia tuh ngerasanya tuh dari mukanya semua gitu. Dan aku sukanya apa coba di sini kan Judika memang suaranya tinggi. Ya. Yeah. Nah, di sini Kir enggak berusaha untuk tinggi-tinggi juga gitu. Dia juga bisa sebenarnya kan. Oh. Oh. Benar ya, Judika yang ngambil kan? Iya. Oh. Malah Judika ini sih kok kayak wow. Serem. Napasnya panjang dong, gila. Wow, gila. Gila, ini beneran cengkoknya sama Judika, wah jauh sih Judika sama yes. Cengkoknya ya dibanding Kir King ya. Kayak kita tahu lah Judika tuh nggak ada lawan soalnya. Yes, di Indonesia aja nggak ada lawan gitu buat dangdut-dangdutannya gitu kan. Iya, bener banget. Apalagi ibarat kata orang luar yang baru belajar dangdut, jadi yes. Wajar lah gitu kan. Yes. Tapi di sini aku salutnya Kir itu nggak yang sok-sokan mau menyaingi Judika mau ngingin-ngingin suaranya itu segala macam. Betul, itu tadi juga, betul. Dia ngambil harmoni yang bawah gitu kan, ngambil atas betul. Gitu. Pintarnya bermain sih. Jadi kita dengar tuh enggak sakit telinga. Nah, itu dia dan malah dia malah apa namanya? Ngambil kesempatan untuk akrobat istilahnya itu ketika sendirian gitu kan. Jadi pas bareng dia ngambil yang benar-benar yang smooth, harmoni gitu. Harmoni betul sekali. Dan tadi yang pas ending nafasnya Kir panjang. Iya, itu dia nafasnya, endurance-nya keren banget, gila sih. Keren sih, keren. Gila, keren banget. Kita bakal lanjut lagi masih nih. Ada lovely. Habis ini kita lovely, tapi buat kalian semuanya aku yakin juga kalian terlovely sama kita karena betul. Kalian pasti subrek channel ini. Loncengnya jangan lupa dinyalain dan juga share video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.